Assalamualaikum. Hari ini kita sangat bernasib baik kerana kita ada Cik Diana dengan Cik Ana. Dia orang ni adalah pelajar UMT. So boleh agaknya Cik Diana beritahu pengalaman buat apa kat UMT ni? Training session daripada semalam, which is 16 Ogos. Kami start buat pada pukul 2:30. Kami buat line transit di kawasan Jalan Biawak, antara kawasan yang famous lah dengan Biawak dekat UMT ni. So di sepanjang kami punya session tu, yang kami jumpa satu ekor biawak yang saiz besar, sangat besar. Dulu saya ingatkan itu macam buaya. And then kami ada nampak dalam dua ekor biawak saiz kecil dalam air. Kemudian kami buat the first one yang line transit yang kami buat dalam masa 1 jam. Ada juga kami jumpa burung, few species of birds, tapi kami tak dapat nak identify sebab kami pun tak pasti dan tak dapat tengok dengan jelas burung-burung tu. And then after 1 hour, kami dah buat yang first session. Kami stop for a few minutes and then sambung buat semula untuk kali kedua. Dan yang kali kedua tu, kami kira bertuah, bernasib baik sebab dapat jumpa memerang. Tapi sekejap je sebab How many memerang otter you saw? Seekor je waktu tu. And then bila kami nak ambil gambar, dia terus menyorok, terus hilang, tak sempat dah. Tapi dapatlah rekod, kira ada satu rekod kami nampak memerang. Sebab kira dekat UMT ni, dekat kawasan pengalaman saya, lalu jalan biawak tu sangat susah nak jumpa memerang. Biawak selalu jumpa, memerang sangat susah. So kira jumpa memerang dekat kawasan biawak tu sangat rare lah. Kemudian kami stop 1 jam and then kami sambung untuk malam pula pada pukul 8:10. Kami buat VES, Visual Encounter Survey, di mana kami melihat di kawasan yang sama juga, di Jalan Biawak juga, untuk cari more kepada mamalia-mamalia kecil. And kami ada jumpa 2 ekor mas palm civet, ada saiz yang besar dan saiz yang kecil. And ada juga kami nampak kelawar, tapi tak dapat nak ID juga sebab kelawar berterbangan, so susah juga. Tapi ada a few yang kami nampak. And night session kami dengan student, salah seorang student Japanese, dua orang student Japanese, which is Yuki and Yoshiki. Diorang pun dapat tengok macam mana rupa mas palm civet tu. So sangat, kira sangat bertuah sebab sangat susah, bagi saya sangat susah nak jumpa mas palm civet tu. Lagi-lagi dalam kawasan UMT yang sibuk-sibuk macam ni. So sangat bertuah lah dapat nampak mas palm civet tu. Okay, apa ni rasa pengalaman selama 2 hari? Awal-awal saya macam rasa anxious jugalah sebab saya tak tahu macam mana nak buat. Lepas tu buat malam pula ada rasa takut juga. Tapi bila dah buat tu macam rasa seronok lah nampak haiwan macam-macam. Lepas tu yang bila ada session yang kita dengar bunyi burung tu, saya rasa macam kalau tak ada bunyi burung-burung tu, saya rasa macam ya Allah ruginya. Macam like nature ni sangat indah. So kalau macam bila dengar bunyi burung tu, kalau tak ada tu rasa macam sunyi lah, macam tu. Okay, apa pesanan kepada rakan-rakan Biodi? Okay, untuk pesanan saya, saya harap kita as a biodiversity student, kita kena ada rasa untuk conserve, untuk protect nature. Bukan sahaja binatang tapi juga diorang punya habitat. Sebab tanpa habitat diorang, diorang pun tak boleh nak survive. So, that's lah, kita kena protect our nature and our environment. Terima kasih. Sama.
ni. Bawah ni. Turunan. Tu. Hilang dah. Sepik. Okay, that is the